bahaya. Diketahui itu berkah mendatangkan anak-anak bocah yang menggemaskan sekali. Salah satunya kita datangkan anak artis yang super lucu, Arsy Hermansyah. Nih lihat deh. Siapa Ade namanya? Arsy. Coba salaman dulu. Wah. Wangi-wanginya anak orang kaya nih kayaknya. Ada apa ya? Main ke sini mau main atau mau gimana? Aku anak hilang. Kamu bukan anak hilang, kamu itu anak manusia. Kamu bukan anak hilang. Bapak kamu manusia kan? Ibu kamu manusia kan? Iya. Berarti kamu anak manusia bukan anak hilang. Emang orang tua kamu di mana? Kok kamu sampai enggak ada orang tuanya? Waduh. Ya enggak tahu lah di mana. Orang aku aja yang lagi nyari. Ciri-ciri mama kamu seperti apa? Nanti coba Om carikan. Aku aja enggak tahu. Masa ibunya? Maksudnya rambutnya panjang, tinggi. Ya tinggi mah enggak. Enggak, rambutnya panjang? Nah. Iya. Belakangnya bolong? Ya. Enggak. Nah, ini kenapa sendirian? Ini anak hilang. Joko, ini anak orang hilang. Ada katanya anak orang hilang. Iya. Ini anak orang hilang, Joko. Tadi saya lihat temannya. Oh, itu temannya Arsy. Ini kasihan. Dia jauh dari orang tuanya. Loh, bukannya Arsy itu gak bisa jauh dari mamanya. Tak. Aku punya buktinya kok. Mana, ini dia lagi. Nih, lihat tuh. Sekarang bunda ya. Hal yang paling Arsy kangenin dari bunda. Misalnya kita lagi gak bareng-bareng itu apa. Kan Arsy suka, kalau bunda pergi tuh Arsy rewel banget kan. Nanti ketemu gak? Bunda ada gak? Weh, gitu. Emang apa sih yang Arsy kangenin kalau bunda gak ada? Bukan kangenin gitu ya, bukan. Tapi tuh lebih ke harus ada gitu. Apa ya? Kayak kalau ada bunda tuh kayak hati-hati kayak ah, ini ada bunda. Tenang ya. Kayak udah pokoknya kalau ada bunda tuh kayak udah aman aja gitu loh, Bun. Kalau cuman ada itulah ini. Gini, Arsy suka mikirinnya negatif deh, Bun. Setiap enggak ada bunda itu, apalagi bunda janji ke Arsy. Oke. Okay. Setiap enggak ada bunda itu kayak mikirinnya negatif gitu loh, Bun. Misalnya apa? Misalnya kayak kan bunda pulangnya malam. Arsy suka khawatir dari mati Arsy gitu ya. Ini bunda bakal pulang enggak ya? Nanti takutnya ini Mbak Mayanya misalnya apa kayak gitu buat yang gitu-gitu enggak ada bunda gitu. Karena sih enggak bisa ngapa-ngapain, Bun. Jadi Arsy rasa aman kalau ada bunda. Iya, kayak seneng aja gitu kayak cek ada bunda gitu. Oke, cek. Oke deh. Kalau bunda belum pulang atau bunda lagi pergi, ya misalnya habis pergi syuting tapi belum pulang-pulang nih, ya Arsy gelisahnya gimana sih di rumah? Misalnya bunda nggak ada, hanya ada pipi. Kamu gimana kalau bunda nggak ada, hanya ada ayam? Tenang juga perasaannya, nggak tenang serius, nggak tenang. Coba ya, kita lihat ya, tiga. Kalau Arsy lagi gelisah di rumah gimana sih? Kalau nungguin bunda. Nungguin bunda. Ya. Action, coba. Kan Mbak Arsy marah nih. Arsy jangan teleponin bunda mulu sih. Nanti bunda marah. Arsy gini. Bunda udah pulang belum? Bunda udah pulang. Tiba-tiba. Iya Arsy ngapain nih Arsy? Langsung Arsy. Enggak ngapa-ngapain kok. Jadi suka nelpon bunda terus-terusan, Mbaknya suka ngingetin Juri jangan telepon bunda terus gitu. Iya gitu, bunda lagi kerja sih. Tapi Arsy gak kuat jadi telepon bunda diem-diem. Iya. Bunda-bunda di mana gitu. Iya. Mana bunda, mana bunda. Bunda, mana bunda. Itu bunda. Bukan diambil, ini apa? Tadi justru nyariin ibunya. Ibunya kemana sih? Enggak, lagi banyak malingan, apa pencurian anak. Hati-hati ya.
bener nih ada anak kecil malah balik kangen yang bener. Gua sih gak bakal godein anaknya. Godein siapa? Gua sering WhatsAppin Mas Anang. Kalau Bunda suka apa yang bikin Arsi sama Arsa jadi sebel sama Bunda kalau Bunda gimana? Marah-marah. Oh, marah-marah gimana? Bunda kalau marah-marah gimana? Coba contohin, contohin. Ini Arsi tuh takutnya Bunda tuh kalau udah gini nih. Lemes tangan Arsi. Gimana? Contoh. Ini ceritanya yang siapa? Arsi jadi Bunda, ya. Lu jadi Arsi. Jadi Arsi. Ya. Action. Nanti. Dipukul dong, gak dipukul. Gimana? Dengerin nih, gimana? Nanti belum mau ngomong sama Arsi ya. Oh, gitu. Oh, jadi. Jadi, kalau Bunda udah marah gitu. Kalau Bunda udah marah gitu. Depan orang ya. Nanti kita ngomongnya di rumah ya. Asil aku. Oh, tangannya di gini, tangannya di. Asil aku jantungan. Oh. Jadi gini, nanti ya Bunda mau ngomong ya. Terus. Oh, nanti ya Bunda mau ngomong ya gitu. Terus artinya gimana? Langsung. Langsung jantungan ya. Aduh, apa nih ya gitu. Apa nih ya? Tapi kalau ngomel gimana? Kalau di rumah udah berdua, ngomelnya gimana? Boleh kan nih Bundi? Tapi ini hebat loh, dia bisa nyaring loh, hebat loh ini. Sekarang di TV selalu gimana? Boleh diarahkan. Kata Bunda udah boleh. Kata Bunda udah gimana? Boleh. Nanti diarahin yang lebih baik lagi nih. Gimana? Gimana? Gitu tuh jangan sih, kamu tuh bener-bener nih, kamu jangan gitu lagi deh. Jadi bukan yang Arsi nggak boleh gitu, baby, nggak gitu. Nggak. Kalau ayah. Ayah marahnya gimana ayah? Kalau kamu jangan begitu, Taye, begitu. Lebih galak. Gimana? Kamu besok tuh jangan gitu, ayah tuh suka tau. Atau? Emang gitu aja, ayah. Pernah gak? Ayah marah pernah. Nih. Ayah pakai peci, pakai sarung marah-marah. Ayah pakai peci, pakai sarung. Sarung marah-marah. Gimana? Pas lagi pakai peci, pakai sarung marah-marahnya ke siapa? Gitu. Arsi gimana? Teriak-teriak. Arsi, terkesan teriak-teriak karena rumah kamu kan luas. Bukan, ayahnya kan emang orangnya... Suaranya keras. Ngegal. Terus, Arsi, pada saat itu kalau ayah lagi marah-marah, Arsi gimana? Iya. Ya enggak. Gimana? Ayah yang salah, bukan Arsi. Atau lagi show off air, terus tiba-tiba ada yang salah atau dikasih masukan sama ayah. Ayah tuh galak. Pernah gak? Gitu. Suara misalnya kalau nyanyi gimana ayah komentarinnya? Kalau nyanyi gimana kalau nyanyi? Kamu tuh besok-besok jangan gini loh. Kamu Arsi, kamu tuh harus belajar musik. Kamu tuh piano dia udah bagus, nyanyinya bagus. Di keluarga ini tuh harus ada satu yang musisi bener deh. Arsi jawabnya apa? Jawabnya apa kalau gitu? Ayah, Arsi kan jawab gini. Ayah coba Arsi tes dulu. Bisa gak nih ayah nih? Bisa gak nih? Coba ayahnya dulu. Wah, ayah juga gak bisa sih. Katanya Arsi. Ayah juga gak bisa sih, makanya kamu harus jadi musisi yang baik sih, jangan kayak ayah. Kalau ayah lagi di sini, Arsi suka ngeliat enggak komentar ayah? Aku sih yes, itu doang. Kalau aku yes, nanti main drum abis ini. Kalau aku yes, itu. Apa lagi nih? Bagus deh orangnya. Bagus. Mayan nih. Bener gak? Kata Mas Anang, Mayan.
Tidak hanya ngelucu, Arsi juga jago main alat musik dan bernyanyi loh. Coba Arsi boleh dimainkan. Lagu-lagu kerajaan. Menyanyikan lagu, tolong dilanjutkan liriknya. Separuh jiwaku pergi, memang indah semua, tapi berakhir muka. Rupanya Arsya kaget. Kemain hati. Apa? Dengan sadar. Terus. Jangan cintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau curangi aku. Kita tanya dulu, tahu nggak yang nyanyi siapa? Yang nyanyi namanya siapa? Aku. Siapa? Ayah. Yang nyanyi namanya siapa? Anak. Siapa? Anang Hermansa atau Anang Ma'ruf? Yang mana? Anang Hermansa. Benar. Anang Hermansa. Oke, siapa nama istrinya? Ashanti. Ashanti siapa itu ya? Ada lagu baru kata Arsi ya? Benar, Arsi ada lagu baru. Iya kan? Benar. Sekarang kita baru saya. Judulnya apa sih? Judulnya Friendship is Roller Coaster. Oh wow. Apa? Friendship is Roller Coaster. Ini lagunya French Fries with Roller Coaster. Friendship. Friendship. Lu ulang tahu enggak apa? Bahasa Inggris lah. Langsung